بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كترك ketahui olehmu akan bahwasanya wujud itu sifat nafsiyah namanya dan qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah itu sifat salbiyah namanya. Sekali lagi kepada semua para-para hadirin dan hadirat. Jadi alhamdulillah hari ini dikatakan hari pertama sebagai buat mula mengaji dan mula mengajar setelah kita cuti di atas ketibaan satu perkara yang dikatakan musibah, satu perkara dikatakan sesuatu bala cobaan Allah Ta'ala dikatakan seluruh di antara negeri, iaitulah satu penyakit yang kita selalu duk panggilnya penyakit COVID-19 ataupun penyakit virus. Maka mula di situ sehingga terus menerus sehapi-hapi 3 bulan. Nah, sehingga-hingga ditanya-tanya bila nak mula mengajar ke sini. Nah, beberapa orang dah tanya saya lah bila ya kata nak buka ke sini. Saya pun nak beri jawab pe tak begitu boleh, bahkan kena dapat jawab pe daripada orang di sini, iaitu lah sahibul fadilah, babu mak kita dan ayub kita sendiri.
Oleh tu babo mak ya wita huru minggu lepas ya kata kemungkinan ni minggu ni. Nah, oleh tu 2-3 hari babo mak telefon ya kata mula roh babo hari ni. Babo pun selalu lah kata babo wi orang landu tak boleh ke. Nah, wi orang tua-tua pada saya. Siapa tu? Sahibul Fadilah babo Allah kita mapak. Oh, ya kata nak ke babo dulu eh. Sebenarnya hari ni babo berjanji dengan orang nak hantar budak pondok. Babo pun tunda kata nanti berjumpa pukul 3 nung lah. oleh tu untuk nak reti sekali lagi kata saya ni walaupun tak boleh mengaji apa tak boleh dapat hadir mengajar ke sini. Nah, beberapa bulan telah lalu tapi hati saya tu sangat-sangat di antara rindu cerita kepada orang di sini. Kerana beberapa ramai juga kawasan ni hak dia ikut mengaji di sini duduk gi di rumah saya tu lah. Nah, banyak orang sehingga duk tanya-tanya bila babo nak mula, bila nak mula kesik weh dia kata. Nah, oleh tu di antara cerita begitu hati kita duk orang panggil duk silap begitu, itu salah satu daripada ikatan kita dengan mengaji. Oleh tu sedikit saya nak setuh untuk kita semua ni sebagai di antaranya buat pengajaran di atas cita dan azam dan kosak kebaikan ni, Allah Ta'ala akan menjadi kita dalam bentuk gulungi orang buat baik. Di mana cuba kita tengok kisah ni, dia dalam kitab Jarhul Mauhub. Jadi ada dua orang beradik. Nah, dua orang beradik ni tak ada arah Tuhan tu orang panggil buat dengan jalan adil betul-betul. Satu orang abang tu Tuhan buat dia tak berjuru dia sehingga-hingga dia tak si dia antara buat perkara yang tak begitu baik dengan Tuhan. Dia takut dia antara berlaku kejahatan ke dia, dia minta lari duduk di atas bukit. Duduk buat ibadat atas bukit beberapa tahun. Nah, 40 tahun duduk buat ibadat ke sana. Satu lagi adik dia jadi joli. Nah, mana adik dia hidup di atas kelakuan joli dengan berzina, dengan berjudi dan bagai-bagai maksiat. Adik dia. Akan tetapi tepat hak yang Allah Taala cubanya, abang dia hak duk buat kebajikan begitu lama nyi mari berasa nak berjumpa dengan syaitan. Mari cita-cita doa ke Tuhan nak bertemu, nak kenal, nak tengok iblis. Ah, ni jadi masalah ni. Nah, dari dalam syarak suruh kita minta berlindung daripada iblis. Suruh kita minta berlindung daripada di antara syaitan-syaitan. Setelah tu kita nak cerita nak berjumpa benda hak tersuruh berlindung, minta sama sekali. Nak minta kita semua ni jangan cerita-cerita, jangan azal-azal nak berjumpa benda hak tersuruh berlindung. Akan timbul fitnah. Dia pun nak minta-minta Allah Ta'ala izin ke dia berjumpa dengan iblis. Setelah dari hadap ibadat begitunya kuat, iblis pergi berjumpa dengan dia. Dia pun selalu tanya siapa ni. Dia kata saya iblis. Allah kata saya ingin cerita lama nak berjumpa. Dalam hal tu dia sebenarnya dia nak berjumpa, dia nak cuba amal dua ibadat lama dah 40 tahun tu je. Tapi nak ayat wala bagaimana lama pun dengan iblis jangan cerita sama sekali. Dia tipu boleh. Oleh tu iblis selalu kata ke dia, oh dia kata kamu ni gak dak hidup 40 tahun tak pernah neraka ke Tuhan. Pandai iblis kecil. Dia kata yo. Setelah tu rano dia kata kamu ni tak buat maksiat rati. Tengok-tengoknya jadi. Dia kata rano kamu tak buat maksiat rati. Nanti sesal lah dia kata. Bila kamu tak buat maksiat, kalau kamu mati, kamu nanti sesat, tak boleh rasa di atas maksiat.
Pak syaitan kata kan, kamu umur panjang lagi, 40 tahun lagi baru mati. Apa salah kamu turun buat maksiat sekali dengan adik muda bawah 20 tahun kok? Pak amalan kamu 40 tahun tu tak ada lagi nak himbuh tu. Maksiat nak hembuh tak boleh lagi. Tinggi amalan kamu. Tengoknya mari. Dia pun nampak. Ha, tengok. Mudah nampak ya Allah Ta'ala ni. Setelah tu dia pun selalu azir cerita bulat nak turun buat maksiat kali dengan adik. Masya Allah. Tengoknya mari. Kita nak turun tu lu rasa berzina baik mana eh. Nak turun berjudi baik mana nak terah. Oleh tempat nak saya terana, jangan terah mana tak molek. Jangan terah sangat-sangat berkata tak molek, jangan terah sama sekali. Tu hak abis. Hak adik tadi. Hak adik tadi tidur malam mek tangan tak ada hit, mek tangan tak ada hit teriuk. Ya tak, saya ni kok tak biasa buat kebajikan. Duk maksiat lama kalau mati dengan hani sudah dah ambo ni. Tak sih dah ya kata ha adik kok molek. Adik kata saya tak sih dah nak tinggal dah. Nak cabut dah. Dia pergi berjumpa dengan sahai taubat tak sih dah. Untuk nak tinggal buat maksiat nak naik duk dengan abel dia. Abel dia turun nak buat maksiat dengan adik. Apa nak tahu bukit adik duk bawah nak naik buat adik antar maksiat ngak buat kebajikan dengan abel. Belaga dua tu. Adik naik. Abel turun. Abel tengah duk berjalan turun ya bukit tinggi geleceh batu. Turun pok kena tahan adik mati. Mati kedua. Tengok. Jadi abel tadi azan nak tu buat maksiat dengan adik. Adik cerita putus nak buat kebajikan dengan abel. Setelah tu nak turun-turun geleceh batu jatuh belaga dua tu mati kedua. Sudah mati kedua. Waktu bakit lek akarat esok, adik duduk di dalam orang molek. Abel duduk dalam orang berdosa. Ni. Kamari royak cerita ni ya, apa tu nak suruh kita semua duduk dalam azal kok molek. Belah tak lewat ke pun kata saya ni penting sekali nak mengaji selama-lama umur amada. Supaya nak ambil sepenuhnya baik dengan hadis nabinya, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Nabi suruh kita belajar daripada lia lehak sehingga siapa ke daripada bakit daripada beranak sehingga siapa ke lia lehak. Kemar dia demo orang doyak saya ni. Ada salah satu sihma Allah. Dia kata dia tak nak mengaji dengan siapa dah. Pekat dia tinggi dah. Tok guru duduk ada dah kawasan petani tak ada dengan dia. Tak ada. Dia tak kena mengaji cukup dah. Dia ni kena cabut diri gigi dah. Tak pada berlaku ni. Tengok menyalahi dengan Nabi. Dah itu ke? Pasahan Nabi kita dah berdoa Allahumma zidni ilman nafi'ah. Nabi selalu berdoa bertambah ilmu selama-lama. Sehingga satu ketika Nabi mimpi. Nabi mimpi di antaranya Allah Ta'ala beri susu ke dia. Nabi minum susu. Lebih lagi susu tubik putih kok bulu roma dia. Kemudian Nabi dia royak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bolehkah Rasulullah tolong tak ambil mimpi? Dikahnaki susu tu gapo? Dia kata ilmu. Lepas tu susu tubik ke bulu roma tu nak royak tak ilmu tahwi ke dia tu banyak celipah. Lepas tu hak lebih lagi tu saya wui kepada Sayyidina Umar minum. Buat apa? Sayyidina Umar lah akan di antaranya orang yang menyelesai di antara masalah Islam. Sabit tu masa Sayyidina Umar khalifah ni lah boleh letak awak watarah Islam. Tawah watar Hijriyah. Tu. Tengok tu. Buat apa nak surti tu? Nak surti kata ilmun walaupun lebih ke Nabi. Nabi menggarak suruh minta berdoa lagi. Macam mana cukup oleh tu saya tak silap ada sebut dalam hadis. Siapa dia rasa kata ilmu yang cukup, orang tu bukan dia lagi. Tak cukup ilmu, ilmu tak dikenyakan. Bombing tak kenyak pada air, manusia tak kenyak pada ilmu. Kalau manusia mengaku kenyak ilmu, bukan dia dah.
Dah itu hatta Nabi Musa alaihi salam. Satu ketika Nabi Musa dia pergi baca khutbah di Palestin. Dia dok baca di Palestin, tak silap saya di Baitul Maqdis tu. Dok baca. Orang Palestin dengar tu dia kata masya-Allah. Tak ada lagi lah sedak begitulah lalu dia antara mengajar ceramah. Kemari umat dia ataupun dia panggil kaum dia tanya, ada ke tak lagi yang paling sedap pada kamu? Dia kata tak ada dah. Tak ada dah itulah Tuhan waktu bi ayat wa ma fawqa kulli dzi ilmin alim. Teh waktu bi ayat tu Nabi Musa begonjaralah. Dia kata ada lagi kau orang lebih pada kamu. Dia kata ada. Duduk di antaranya Nabi paling hebat duduk tempat Majma'al Bahrain. Di Rum di Antalya tu. Iaitulah Nabi Khidir. Nabi Musa setelah tu heroyak begitu, dia kata dia nak pergi berjumpa tu ni. Dia pun bawa gulam budak dia berjalan patah ke patah nak hadap ke di Rum dengan Itali. Tempat Majma'al Bahrain kerat situ atau Ahijar. Dia pergi sana berjalan-jalan bawa benda makan ni, ikir ke apa buh di dalam ke apa panggil dalam teket dah lah. Mari berehat jalan-jalan tak tahu jumpa di mana. Siapa tempat Nabi Khidir duduk. Duduk di situ. Makanlah weh nasi dengan semai sudah siap. Berjalan lagi lepas biber apa. Jauh jugalah. Nabi Musa ingin berasa nak makan nasi pula. Tanya gulam budak dia. Dia tanya di mana nasi. Hah, lupa di sana. Ikih yang makan tinggal lagi sebelah. Dia tengok ikan hidup. Ini ikan sebelah tu. Ikan sebelah. Biasa tengok ikan sebelah dah. Sedap ikan sebelah. Kali tadi mokring dah. Ikan apa ikan pauh dia panggil dah. Betul dah. Itu dia. Jalan. Nabi Musa dah tu. Kamar ikan jadi hidup. Kih. Ia di tempat Majma'al Bahrain. Di situlah ada Ma'ul Hayah. Sahabat Nabi Khidir, Nabi Ilyas tak mati lagi learning tak buka bumi yang makan ma'ul hayah. Sahabat kalau orang boleh jumpa makan ma'ul hayah, orang ini tak mati. Melainkan kiamat. Kenapa dah? Sudah tu ya hundo klik gustai semula jumpa Nabi Khidir. Tempat yang di Hijaz. Sahabat nama Khidir. Kami dalam kitab royak siapa dia ingat nama Nabi Khidir, ingat nama pok dia. Lepas tu kita siuk ibu jari selawat ke Nabi tak di mata atau mata kita tu tak akan kelabu sama sekali. Kenapa tak? Jumpa Nabi Khidir sudah tu jadi hijat Pak Yaduk. Di situlah Nabi Musa tu siapa kamu? Bekecek berdua tu Nabi Musa tu nak belajar dengan kamu. Nabi Khidir jawab dah. Ia kata nak boleh tapi kena sobah. Sabit mengaji kena sobah. Nah, kena sobah, panah letih. Ni tempat saya mengajar ni tak ada banyak di sini ni. Di perut tempat saya mengajar tu lah panah lah. Panah je rendah. Tapi Masya Allah ingat mengajar sepaduk daripada Arafah dah. Tapi ramah ke. Saya tak ni tempat cuba kita mengajar di sini. Untuk orang panggil berlatih terbiah. Orang panggil riadah tubuh kita untuk rasa di antara tempat usuk. Apa tempat panah. Masya Allah penuh betul-betul nampak. Mengaji sobor. Kita kena cuba kamar dia. Nabi Khidir kata boleh nak ngaji dengan saya. Tapi kamu kena sobar. Dengan maknanya apa saja hak saya buat kamu yang kritik. Tengok mari dah lah. Nabi Musa kata ya tak apa ikut. Berjalan lagi. Jumpa dengan satu perahu comel. Nabi Khidir ambil pisah tiga kerah. Lah. Nabi Musa mahu lalu. Kok mana tiga perahu ke? Tak berdosa kau tiga perahu ke ni? Nabi Khidir gini lah. Pakar pada kita dua sosok kaca lah. Janji dah tak ditajangi dok teguh hamba. Musa kata maaf. Sekali. Nabi Khidir cukup tiga kali ke tak serah? Gi berjalan pula. Berjalan berjumpa dengan budak janguklah budak jatuh. Dok lari-lari Nabi Khidir pegat kok pergi perang. Mati.
Ya kata pula, kau anu duk upih pada tekok budak ni. Boleh ke? Ha, dua. Eh. Tengok. Nabi Khidir tadi ni lah, kalau kaling tiga pakai becek lah kita dua. Kita ruan firakum baini wa bainak. Antara aku dengan kamu cerah. Oh tak apa, tak apa. Gi semula pula temu rumah dan adik sengi. Nabi Khidir tengok tolak dung rumah tu. Balik dung. Ia kata ranu nak balik orang pakak congnowi betul molek. Nabi Khidir kata padar hamang aku. Berjanji dah tak apa hak saya buat jangan ada kritik. Tepat nasuhti kata ranu ingat. Kita dengan Tok Guru yang sekolah tak molek. Tok Guru dia ada. Buat apa sahaja jangan. Ada salah satu saya nak cerita sikit. Tekoh masa di atas Imam Fakhrur Razi. Abu Mak kena. Dalam kitab ada ayat ulama usuluddin. Waktu dia nak mati nak mengucap ke masyadah tak boleh. Imam Fakhrur Razi tu. Orang paling hebat usul bijak kepada usuluddin saya kari kita. Dalam nak mengucap nak mati syaitan pergi ganggu lagi. Nak mengucap tak boleh. Orang hajar kiling. Siapa nak murid ni sakit kepala. Kok mana babo dia ni. Padahal dia duduk lawan dengan syaitan. Suruh kata baik lain. Sebelum dia kapal tengok. Kok mana tak sebuah mucak ni. Ada salah satu. Waliyun min awliya illah. Tengok duduk semayasa. Dengan nak murid ramah. Duk attahiyyatul mubarakatus salawat. Tu duk. Bangun sepak. Bom. Dengan kaki. Sepak. Nak murid farakah habis. Ya tutup urub ke apa semaya sepah. Ha. Sudah dia duduk semula pula. Wih tahayat siap. Dia kata kamu farakoh apa. Tahu kedok aku tadi tu sepak. Bukan setak ke apa sepak syaitan. Kerana syaitan duduk ganggu satu bapa alim sah Imam Fakhrur Razi. Nak mucak syaitan masyadah tak boleh. Ku sepak dia tu. Ha, tengok tok guru. Hening. Nak serti bila tok guru buat ke apa. Kita tak payah jangan kecek riuh. Kecap bising dengan dia. Eh bapa. Kita ni tak lah ni. Kuano tu uru tu. Saya bagi you. Yang ni. Ya aduh dia. Ha, tepaskan Nabi Khidir kata gini lah. Saya nak oyak sosok. Nabi Khidir tahu ilmu ladun ni ke dia. Ilmu ladun ni payah orang lah. Weh ke dia Nabi Khidir oyak. Hak yang mula-mula tadi. Hak aku di antar cocok perahu tadi. Kerana perahu tu berkosi ramah. Pakak turun duit buat sikit seorang untuk cari makan hidup nafkah anak bini. Orang modal tak ada. Perahu tu sudah molek. Ia akan melayar lagi cara pengeri sana. Pengeri sana ada satu raja yang zalim. Untuk nak rapah perahu yang molek. Bila aku tika-tika perahu tak apa ni tak sihir lah. Allah Nabi Musa kata ma'ahmu tahu. Sabit tak ada kritik tok guru. Yang kedua pula budak tadi. Hak aku upis tekok. Budak ni dia besar. Umur panjangkan darah kau dia buat apa teruk lagi. Aku upis tekok dulu. Yang ketiga rumah tak dia nak balik. Kerana dia hantar rumah tinggal anak cucu dah. Besar kau mula orang tua. Ya kakak mah banyak aku curi. Ya tak wah berlapik. Anak cucu saya tak bertemu. Aku tolak balik nampak. Ni. Haa. Sabit tempat saya nak pesan kata Rano. Apa saja kita dengar tu utak tak payah. Jangan berkecek dengan kau luar. Gi kecek dengan dia sendiri. Nampak je saya. Ya baru dah kita. Oh, ni kita kecek riu lalu dah. Salah. Terkadang tu hu. Ya sulit dia. Ning salah satu daripada pengajar. Ha, sabit tu hu yang pandai-pandai yang tengok orang. Okay? Tak apa. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dia mari tanya. Kata ya Rasulullah. Wapalah ya kata ambo nego eh. Nah, duk jadi begitu gini Nabi kata mung kena buat baik pada bini wi kuat sikit. Satu mai tanya juga ambo ni serabut Rasulullah hidup tak senilah. Kamu di antara kena buat kebajikan banyak sikit.
Sahabat dah dengar Rasulullah macam mana jawab masalah tu lebih berapa kali? Ning hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa nah? Oleh tu tempat nak sipulai rekah pandak-pandaknya. Baba terima kasih ahli kampung ke sini. Banyak orang dok tak dalam fik saya. Dok di rumah saya, hey baba nak mengajar bila? Ini tak boleh puas baba nak ngaji sangat sini weh. Baba tak alhamdulillah mujulah orang sini cita-cita di antara dok mengaji semua. Harap-harap baba berdoa kata masuk dah golongan seperti mana hikayat baba yang tadi. Tu je. Nah, nah ya situ je. Tu je. Baba mak bukan tak sibuka tapi dengan melalui keadaan penyakit pesening bimbel takut tempat sun obato ni kau. Ha supaya rumah tadi jalan sejuk saja lah baba tak gemaja lagi pasal puah jalan tak sibuka lagi. Munye khabarlah takut-takut ada lagi. Ha tempat di Malaysia, di Mekah, di mana tak lagi mana lagi. Riuh lagi Malaysia di Kedah ada lagi. Tempat kita ni alhamdulillah. Okey, Allah Taala jaga sangat-sangat. Napa dah tadi? Ha tu dia. Tapi nak buat hati kita berasa azza wa kebajikan hak tu lah hak utama sekali. Hati kita dalam mengaji walaupun tua tak mengaji hati kita nak. Misalnya Allah hari ni hujah tak boleh mengaji dua hati terluka cita. Sayangnya duduk situ. Hak tak sayangnya hujah. Yo tak mengaji hari ni hak tak say yo lagu tu. Tapi tak ada sorang buat yo kat tu dah. Tahu takut je say yo. Agak-agak tak ada you dah. Ha tu je. Ha tu dia. Ha habis cukup tu sebagai di antara pun ha nasihat saya di antaranya orang panggil tahun baru Islam tak silap sayanya malam esok lah akan tengok anak bulan. Kerana esok 29 Muharram. Maka malam esok kalau nampak satu hari Jumaat. Kalau tak nampak hari Sabtu. Tapi bagi orang cara nak buat hari yang menegur, uwak, umuh ke apa boleh kira dah. Hari Jumaat tu satu hari bulan tak ada apa dah. Ha, satu hari kira situ pada dah. Lepas saya pun nak setuh lah sikitnya. Masalah buku di antar buat bulan maharai bulan gapo tu ya tak ada hari gapo sekali. Hanya mengambil tafa'ul sepenuh baik. Orang jenis berkira hari ke dia tak sila bulan maharai. Kamar dia bulan sofa ni molek benar. Kerana wak umuh molek bulan sofa ni. Siapa dia wak umuh bulan sofa ni mengikut hak ni tahwi kepada orang ahli ilmu firasah lah. Dia kata siapa wak umuh bulan ni selamat tua lepas daripada kesakitan dan bertambah rezeki. Bulan makhluk dia kata tak boleh buat. Siapa wak bulan makhluk nak tipu kesakitan nak tipu haru-haru. Bila tu siapa nak mula buat ke umuh boleh buat lah bulan ni. Mana satu hari bulan. So far dua hari bulan. Empat hari bulan. Sepuluh hari bulan. Empat belah hari bulan. 23 hari bulan. Ha tu comel tu. Ha comel belakang 23 hari bulan comel. Ha siapa nak beli kereta ke. Banyak-banyak duk tanya-tanya cara beli-beli hari senar ni comel. Ada nak buka, menego, kedai, wak umuh tak ada apa. Hari satu, dua, tiga. Kerana satu tu kena hari Jumaat. Hanya kali kita nak beli hari Jumaat, lusa ni, boleh tak ada gapo. Tapi kalau beli jenis nak menego, berjual, tak molek kerana lama laku. Hari Jumaat, teh lama. Kalau beli nak pakai tak apa. Beli nak wak umuh. Beli nak pakai. Beli kebong nak wak pakai berkat comel. Tapi kalau beli nak menego, ia jadi lambat laku. Lambat gi. Ha, tenah kalau beli di antar jenis kita di antar nak pakai ya, hari Sabtu ngak hak tak molek. Karena hari Sabtu ni menyebab tua tu nak jadi orang panggil duka cita. Beli kereta gap mikir nak seredek dak dan mikir mai lalu. Kalau hari hak ni tak silap saya nak jadi tua tu jadi uzur. Lagi nak capeng lawe kan dengan kereta gak ha mula-mula nak belago ha mula-mula jadi kita. Hak ni saya dak royak ni atas kaji ye orang ilmu firasah. Hakikat perkara tu Allah sore jo. Hak ni di atas dak cuba-cuba mari dia pun kira lah hari.
seperti mana kita tajul muluk dan sebut dalam kitab ana orang belajar mulah tok dalah tua tu dia pun catat-catat ambil dia tersenai guru dia. Adalah kitab sebuah masaya tu. Begitu je. Bukan kata siapakah begitu cerak kodok. Itu bukan jadi akidah. Hanya berpanggil mengambil sepenuh baik. Nampak dah? Apa perkara ada lagi lah. Ha, oleh tu kalaulah kita nak beli jenis pakai gapo tu kak. Wih jatuh hari senang, hari khomih, hari rabu. Atau saya duduk semua tu tak? Habis situ. Tak apa dah tu. Habis itu masuklah pengajian kita sikit. Nah, walaupun tak banyak tak apalah. Hari ni sebagai buat permulaan. Kata dia ketahui olehmu. Yakni tutut olehmu dan belajar olehmu. Hingga kamu tu tahu dan pandai. Mula ia kata letak pandai dia mengaji begitu lah. Haa, dia kata. Suruh tahu gapo weh. Bahwasanya wujud itu. Yang sifat wujud yang kita mengaji tu. Ialah sifat nafsiyah namunnya. Nah, ayat mana tu? Jadi sesudah selesai kita mengaji. Di antaranya segala sifat tersebut. Serta pula ikuti dengan dalil-dalil. Setelah tu. Tuhan bagi khusus kepada ulama kalam atau ulama usuluddin tahwi khusus bagi dia. Dialah sebagai mempernamukan segala sifat hak belajar tu nama suku-suku. Ia berkira di atas mengikut di antaranya makna dia lagi pula di antaranya istilah dia. Kalau itu sifat wujud tu ia katanya ialah orang panggil sifat nafsiyah. Ha, jawab kita. Jadi hak ni jangan nak tanya kata Quran royak kerana hadis royak kerana dok istilah ulama kalam. Jadi di antara tilik sini. Ia tilik bagai-bagai perkara semua tu setengah kata ada tiga, setengah kata ada empat. Nah, hak berlaku tak ada pak, ia ambil di atas satu lagi hal. Hal ni perkara menengah antara ada dan tak ada. Nah, satu pula hal, yang kedua benda maujud, yang tiga benda makdun, yang keempat benda subutiyah. Amrun iktibari. Kamari sifat wujud tu masuk di dalam kata amrun iktibari. Tapi nisbah diri dia tu masuklah bagai sifat. Kamari sifat dengan arak ni beza sikit. Jadi arak tu umum, sifat tu khusus. Jadi arak ni boleh panggil di antaranya di makhluk. Sifat boleh panggil di makhluk. Adapun arak tak boleh panggil di Tuhan. Karena sebut kata arak ni benda baharu ya. Sifat ni nisbah dia tu umum nisbah lafa. Ada sifat yang kodim, sifat yang baharu. Tapi bila sebut kata arak, tentu benda baharu je. Sebab tu sifat dengan arak umum khusus mutlak. Mana setiap-tiap sifat boleh panggil, setiap-tiap arak boleh panggil sifat. Setiap-tiap sifat tak boleh panggil arak belakang. Umum khusus mutlak tu. Makna katanya setiap-tiap arak boleh panggil sifat. Dan setiap-tiap sifat tak boleh panggil arak. Di Tuhan tak boleh panggil arak sama sekali. Itu dia nah. Adapun sifat wujud duk kita boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Kodrat duk kita boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Kalau duk Tuhan tak boleh panggil arak, malaikat panggil sifat sahjo. Nampak tu nah. Kemudian sifat wujud tu orang panggil sifat nafsiyah, yakni sifat yang bahasa kediri. Oleh tu cuba tengok. Tak silap kita dalam kitab Baquratul Amani. Hak pada yang kita muka. Dan kita tengok dalam kitab Takribul Ikhwan mulah yah. Ia kata apa panggil sifat wujud sifat nafsiyah? Mana sifat bahasa kediri?
Apa sifat bahasa Kediri? Mulah ya surah, pada surah, mana sifat tujuh ku zat selalu. Surah. Lagu mana tujuh ku zat selalu? Mulah ya wak banding. Lepas tu saya ambil mana mulah ya hanya? Tuk ni pada saya wayak. Mulah ya wayak atas ni misah. Kita duk cari di atas lembu nak buat gerbang. Berjalan lawi cari nak ke lembu. Misal lah berjumpa nasih sama Allah. Kita bubuh atas sepah Haji Singh kita ni. Tanya Haji Singh. Eh, lembu ada ke tak di sini hai? Haji Singh kata ada. Bila sebut kata ada lembu, hati kita tuju ke zat lembu kaki pak. Tiap bunyi buh lalu dah. Kenapa dah? Tak ada kira lagi cak merah lembu, besar lembu, haluh lembu, tinggi lembu, tak ada di situ. Gidi zat dulu. Supaya tu juga kita pakak nak tahu kata eh babo mak ada ke tak ada. Tanya babo mak ada dah, mak tak ada. Tuju zat babo mak selalu. Sifat babo mak tak gi lagi. Tu yang panggil sifat wujud bahasa ke zat. Bila sebut kata ada tuju ke diri tu lalu dah. Nampak tak? Tu yang panggil sifat nafsiyah. Tapi berkara surah ni kita kena belajar tupai surah orang pandang. Kita orang tak pandang tak lewat bertengok mahal perkara ni. Dia gelewing surah. Itu sifat wujud yang panggil sifat nafsiyah. Mana sifat yang bahasa tuju ke diri. Dengan makna mana tu? Bila disebut kata ada diri tu, tuju ke benda tu selalu. Tak ada lagi lagi kepada merah dia. Tak lagi lagi pada panjang dia. Nampak? Ada lagi? Ha, misal kita pergi di kedai. Nak beli inya menebah. Eh, kedai ni ada ke tak inya menebah? Eh? Tu yang kata ada. Tuju ke nama nampak ramah menebah. Nampak tak? Tuju situ dulu kan? Lepas tu tanya. Ada apa sahai? Ha, bau ke dia tu. Bau bagi sifat lain. Nampak dah? Ha, tu. Sebab tu bila kita iktikad tak ada zat Allah. Tuju ke zat tu. Apa zat tu? Eh? Zat tu bukan jiring. Bukan arak. Di situ lalu dah. Nampak? Ha, ni cak kena ambil hurai orang okay, pandai ni. Ha, kamaria namu istilah lagu ni ialah yang buat namu yang letak oleh para ulama usuluddin, para ulama kalam. Wati situ ni duk tanyalah hadis Quran mana tak leh tanya. Dia ya istilah tak leh berebut. Istilah gadak balas bab istilah ni gekek you. Eh, saya biasa duk tanya. Di situ dia tak panggil bajak, dia panggil pareh. Pareh. Nampak tak ke? Ha, kalau di Kedah dia tak panggil sudu, dia panggil caca. Saya pergi di Kedah, saya nak sudu, dia tak reti. Oh, caca. Saya dah kata caca tu buat ngapa dengan turuk tu. Nah, tengok istilah masing-masing. Dia tak sama lah. Panggil tu masing-masing. Ha, supaya ke umur saya, ke pujuk ke ibu, orang panggil baluk. Kau ni panggil apa? Bodoh. Eh? Bodoh dah. Apa boleh panggil bodoh? Kerana tak panggil cidik? Dah, boleh panggil bodoh sepasal dia. Bukan dia tu bodoh, orang lain bodoh dia masuk apa dia, tak situ dah dia. Tak panggil bodoh, gitu? Lepas tu tahu panggil apa sini? Cokong. Hah? Tahu juga dah. Ha, di tempat dah panggil cokoh. Ha, cokoh. Saya pergi mana ya, tak tahu cokoh. Ha, tak ada mahamba. Pasal apa cokoh? Dek cokoh gitu. Tahu pasal saya tahu belok tu. Istilah masing-masing berlaku. Ha, sabit itulah. Ingat saya ingat besen ni mula tu saya. Dia kata pergi ke tempat mana saja jangan buat panah. Jeluh. Jangan. Ha, sabit saya ingat Habib Umar guru saya. Dia bapa alim sah. Ia gilah tempat negeri mana-mana, dia tak ada. Kalau dia tolak nak tak email, dia tanya dulu beg mana maya sini. Wirik beg mana? Kita rumah kita ya dak ya hormat tempat. Sabit Habib Umar saya dak mereka sunat juga sudah. Yang wirik cara molah kata. Takut tak betul dengan dia. Ning lah. Lepas tu saya ingat almarhum Tok ni pada saya. Yepse. Yepse kata kan tu.
Ha, dia pesan katanya bila di antara kita pergi tepat, kita buat tak panah. Bila buat panah je lu. Di mana? Orang Arab. Mari Zerah. Itu ke Zerah babo kita nak pada. Babo kita dulu sebelum dia tebal pamuk teh mulat depan muh je. Wah, yang merah muk teh. Arab tengok merah apa? Dia katanya rambutan. Paya bahasa nak makan, babo suruh pelajar akik tok le neka ramah. Dia tak tanya tok upak ambil makan kan kulit kulit. Berah, 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 mamu. Ah, babo tu sudah dah. Mati perik, perik, perik. Dia tak leh nak tanya ke dulu makan be anu. Ha sepuh tu juga dia mereka cerita. Menatu pe saja bertengok. Malu tak malu waso. Orang mengaji. Satu ketika tu ke, ha lah. Tok tua hormat lah. Dia kata, biasa makan kedak kecah. Ah, tu. Oh, dia kata berahi. Dia kena kecah pun dia tak kena. Tok betua saya kecah lah weh. Wah, akik semaku. Telai sutir beluh. 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 Tok tua tu sudah lah. Sudah. 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 Esok bang dulu jambe tu tak tubik berok. Oh. Oh, ha, sudah lah. Sudah lah. Ia makan kecah je. Kamu pergi ke katuk kepala pas tengok. Pruf. Kenapa? Nak kecah dia kan? Tekan kepala. Mana nak kecah? Pak. Saya selai kata. Ia makan tak pernah selai peluh. Peluh. Tak 15 huti tu kan? Tak berok. Ha, ni dia kena panah. Nah. Saya dia ingat mula tu saya bersih gapa-gapa lagu tu lah. Satu ketika saya. Allah berasa hormat Abu Mak. Teguh semasa susmeta kau waktu patiwak tu pun ik surayut yun cayut jadi nayuk Rata Menteri. Lepas tu ia ambil agama, ia ambil Datuk Nidhi kita jadi tiperusa. Pada Datuk Nidhi tu ia ingat saya jeput saya gila sekali makan dengan nayuk. Oh, kep saya makan ide Masya Allah dengan udah besar-besar, dengan ikan besar-besar. Tepat hak saya rasa malu sekali. Di tempat besar je buat apa tempat tak tak apa tempat apa-apa apa apa mak bang kain dia. Kama dia dia gi buat je bungu nak tahu pucuk ke mana senyok. Saya tengok orang besar buat pucuk betul-betul saya turut tu dia. Ni salah satu daripadanya kita jangan buat buat tak terkalu. Nah, satu lagi hak berlaku, jising. Habis ke tua tak se. Orang hilir gi menikah ke darah. Nah. Lepas lepas tu orang darat je panah satu pihak, orang hilir panah satu pihak. Oh ni tu urut cerita juga. Bila pada waktu nah, waktu di antara orang hilir ni dia mengata menatu di di darat. Kamar dia orang hilir tu akik air teh. Gebuh teh geluk-geluk-geluk-geluk-geluk kan. Lepas dia tapir dah. Orang hilir zaman ni tak kenal. Tak air pun sedap ni, karak ni. Air teh. Eh, sedap ya kata. Masya Allah, sedap sungguh. Ha, tu nah. Honing dia kata ni. Honing saya nak royak kata orang hilir. Kamar dia ni orang hilir pergi mendarat. Orang hilir nak buat kata. Dia pergi beli dia ni kawasan nak pergi ni. Dia pergi beli tebus puyuk. Buh gelup. 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 Buat baik mana tu? Dia cuba air tu baik luar. Dia ambil habuk tu. Buh rau dengan panjang. Rau dengan nyu. Makan dengan nyu. So. Lepas tu dia atas orang ni pula ni. Orang darat negeri orang hilir. Dia gula gapu gula belacir. Bos apa yang termakan lah. Tu belacik asal Yahudi dia kata. Orang hilir pergi ke darat. Ke darat buat hati. Ambil bulu. Gula. Makan lah asal dia gebong. Ha, balas ambil sendiri. Nak sereti kata kan. Ni dia. Kita tak tahu tu. Kena tanya ke pandang. Kenapa orang kata? Ha. Jadi masalah sini. Ha? Ha. Ha.
Jalan kena tanya orang. Jalan kena jisai. Jalan. Nah, napuk. Jalan dah. Habis. Dan kata dia kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Semua tu sifat salbiyah namanya, nama dia. Apa sifat salbiyah? Sifat yang bahasa dok. Mana itu? Sifat salbiyah, salbiyah mana dok? Sifat bahasa dok. Ha, boh. Bila sebut atau kidam, apa kidam? Sedia. Sebut sedia tak awal. Ha, tu. Dan di antara baka orang panggil kekal. Apa kekal? Tak binasa. Dan di antara mukhalafah mana menyalahi Tuhan, mana tak serupa. Ha, tu orang panggil salbiyah. Mana tak sifat yang kata dok. Nama sifat salbiyah nama. Ha, ni ngajah lusi ni payah ni. Kidam arti sedia. Sedia ada zatnya Allah Ta'ala. Apa anak sedia? Tidak ada awal. Dia tak awal tu. Kita tak dok awal tu. Tu panggil salbiyah. Nampak dah? Salbiyah makna dok. Ha, tu cukup. Hai, mengaji sahabat kau. Kena mengaji weh. Tak mengaji saya kata kedebel lah. Tak ada main. Dan kodrat iradat ilmu hayat samuk basot kalam itu sifat ma'ani namu. Apa sifat ma'ani? Buat lagi ni. Sifat bahasa ada diri dia. Sifat ma'ani makna sifat bahasa ada. Sabit dia wakilnya apa sifat kodrat? Satu sifat yang bahasa ada dengan dia lah. Allah Ta'ala mengadakan, meniadakan. Tarikh ya. Ha, apa sifat iradat? Satu sifat yang bahasa ada diri dia. Lagi pula ada di zat Tuhan pula so lagi. Datang dengan dia lah Tuhan menentukan apa-apa mungkin. Ha, tu. Oleh tu nak panggil sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada diri dia. Lagi pula ada di Tuhan. Gitu je. Mudah-mudahan. Ha, tak ada ayah dia. Dia kata tak apalah babo, tak payah aku ni payah. Dan qadir murid alim hay sami' basir mutakallim ini kecek tasamu. Yani kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu alim, semua tu sifat maknawiyah namanya. Apa sifat maknawiyah? Sifat ia bereka sifat ma'ani. Sifat ma'ani mana sifat ia bereka sifat ma'ani. Makna yang berkait tu baik dua makna je sing. Satu atas bawa ke di atas Imam Asy'ari sifat maknawiyah, yakni sifat nak gi royak kata ada ma'ani di zat Tuhan. Ha, bawa ke di antaranya Imam apa ni? Abdul Mansur Al-Maturidi sifat maknawiyah mana satu kelakuan mempelekat ma'ani di zat. Ha, tu beza cerita. Mudah-mudah habis. Kata bermula qadrat dan iradat itu. Wallahu a'lam. Ha, kita baca sebuah dulu supaya buat permulaan. Ha, tu bapa mak ada gapo nak tanya boleh sikit banyak. Yang mungkin kita punya di sini banyak malu atau
kata tidak berkat kaporo. Jadi hari itu nak langsir pokok dalam. Nanti kita tak jual dah pokok dalam satu lagi mana pun dari beri. Tapi itu sebagai perni-perno pokok dalam pak satu oke itu dan kerja itu sudah pernah berkumpul. Jadi tak saling bertimbang. Lalu itu ingin masukkan lagi dengan semua adik pun tak mengkebah lalu itu pada hari ini lalu itu pantalnya tak ada masalah lalu itu kita lalu kita mencapai dengan ini sebagai dan menikmati sebagai perempuan pada hari ini lalu itu karena itu Pak Tengah kami teman-teman pada video dulu sebagai sepertinya pada awal pun kita minta pun ke rumah sebagai anak moci dan pelajar berarti juga terkasih sejujurnya untuk Pak Mulia dan Pak Koko Pak Mulia dan ini Pak Rumah Pak Rumah kata dia bilang dulu boleh boleh ya kecek kita nak mulai dulu lalu kita minta juga panjang pun ambil juga badan kita panjang dan benar apabila daripada berseringati pada pukul pada hari ini cubalah kita rasa kita mudah lemah dan yang ini dan kita terganti mudah bagaimana kita terus kemudah dan kita terganti yang kita yang bilang ini akan menunggu berarti waktu yang ada yang paham sehingga kita juga berarti terus jangan kita waktu ini kecepat kemasalahan lagi dan insya Allah pasti satu jam yang akan berhubungan Alhamdulillah jadi pada hari kita awal kita berhubungan dengan kebukaan sebenarnya biasa pun kita dalam ada sebenarnya di angkatan anak dan dua kualitas lagi dan ada itu nak berdoa dan berdoa nak berdoa itu tak lawas dan itu dengan tidak termasuk ada satu masalah itu untuk memberi tuan guru kita menjelaskan tetap untuk kita menggalak nak lakukan perkawinan jadi bapak saya rasa kalau kita nak tanya ni kemungkinan kalau kita dukung orang bapak kalau orang bapak tapi dengan jantar dengan jantar karena boleh karena boleh masalah bunyinya masalah itu adalah pagi pertama menangis kita kata bulan ini ibu mesti dibunyi pagi maka bulan ini pagi kira orang ini akan buat itu. Kami yang kawannya belum pada kita nak akhir, kita buat tahlil sedikit, buat malu orang lah, tahlil dan zikir. Kami sudah tahlil dan zikir, jatuh santa oleh baca doa. Doa, di dalam doa itu, ada orang nampak hadiah kepada muslim yang muslim ada juga yang nak tanya lagi dia jaga oleh-oleh kampung itu masing-masing kampung orang kita baca sisi baca tanya dia baca itu baca minyak kalau dia minum Allah itu keluar minyak kalau dia hari-hari lah mulai dia dapat pahala itu dia baca itu makin ini tak tahu dimacu,
Belajar disebut nama niat dan nama tulisan tambah darah dan bukti kesuhaja anak ini itu atas pada semaku dia itu. Oh tak kasi wan, dia baca jauh tak ada dia baca jelek makin diulang lagi. Itulah. Walau Allah nama anda tu, kalau dia baca itu dapat hasil. Hasil ada Allah. Jadi soal apa bermaksud tu kemungkinan semua hok dengar satu kali dengan saya ni boleh jadi pehedah rak. Jadi begini, ni nak minta kita semua hok mana dek depan saya ni khususnya dan hok yang mana dek ikuti dengar di antara isuk saya ni. Nah, seboleh-boleh perhati baik-baik. Perhati sebaik-baik. Kerana di antaranya beberapa orang panggil jalan ni bagi pahami ta'ifah-ta'ifah sepuak-puak ia duduk berakir pada masalahnya membaca doa. Lagi pula membaca Quran, membaca selawat. Dan lain-lain lagi. Adapun sedekah tidak khilaf ulama itu. Sedekah tak kalau kerana masalah hadis sedekatin jariah tak ada khilaf itu. Hadap jadi masalah buku baca dengan doa ni soalnya adakah manfaat klik ke sirai mati ataupun tidak. Dia balas cerita setengah kata tak jadi klik manfaat kepada si mati. Setengah kata tak klik tu ia pihak pada ayat apa dah annal insan pun laisa lil insan illa ma sa'a. Tak ada manusia mereka benar yang usaha je. Ha, tengok. Padahal lah kita lihat ayat tu duduk kecek bak lain. Ia geretak pada bak ni. Kemarin dikata dia jumhur daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Berdoa dan baca ni mayat dapat manfaat. Klik situ dulu. Berdoa dan baca Quran dan tahlil dan selawat dapat manfaat ke mayat. Kemar dia di antara jadi balah pula. Dapat manfaat tu lagu mana? Oh, dalam mazhab kita Imam Syafi'i kalau gi baca depan mayat. Gi baca di sisi mayat, ha tu tak khilaf sama ada hadiah tak hadiah selepas pada baca, siapa semata-mata. Haduk jadi masalahnya gi baca bukan depan mayat. Nah, dibaca dibaca di antaranya lepas apa ngah jauh daripada mayat maka hak tu dak khilaf ulama setengah kata tak sapa setengah katanya sapa. Ha, adapun hak kata sapa tak sapa tu dengan tak melalui niat seperti mana babo mak wayak tadi dan tak melalui doa. Kalau niat dia berdoa tidak khilaf. Kalau tak niat, kalau tak berdoa, tak hadiah, khilaf. Sengah kata sapa, sengah kata dok. Kamar dia bila duduk situ, kita bina tak terharap-harap wisapa palo. Ngikut orang yang kata sapa. Nampak tak? Bila duduk khilaf situ dah, duduk khilaf masalahnya, setengah dia pun nak beradab. Bila baca dah kena hadiah. Mana? Sengah kata dok dah, di situ yang asal tu yang niat tu padai dah. Ada khilaf situ. Oleh tu seelok, secomel, seboleh-boleh kita nak baca buat kebajikan gapo lain pada sedekah lah. Niatlah wisapa pahala. Oleh tu mada betul mana tu? Mada lah awal-awal lagi dah. Mana kita seruh kepada orang-orang. Misalnya Bapa Mak, ila hadratin Nabi Mustafa wa ali wa ashabi. Yalah dah masuk dah Muhammad ni. Bapa Mak ni. Masuk dah mula-mula kita kata tu ialah dah tu. Nah, tapi semolek-molek secome-come hak pergi di antara gi buat arwah umur siapa
orang nak buat royak dulu. Ini lah si tua ni minta buat arwah si mulah ni dan keluarga dia semua. Kita hati niat gitu pun tak apalah. Nak baca niat situ pun tak apalah. Nampak tak kita? Itu dia. Kama dia secomel seelok, sudah kita baca, kita niat. Sabit saya setiap-tiap kali saya mengajar. Tepat di furuq ko di rumah saya ko, saya sudah mengajar, saya baca Fatihah. Lepas tu kuluhu tiga kali. Lepas tu apa dah, Quran Falak, Quran Benak, Alif Lam. Lepas tu tahlil 10. Saya yang minta kita semua pakat niat pahala baca ada tahlil kita ni hadiah kepada pulan-pulan. Lepas tu saya berdoa. Nampak tu dah? Duk situ ya. Kamari hadut jadi masalah tadi, khilaf antaranya baca jauh pada mayat, bukan di sisi mayat. Kalau baca tak hadiah, setengah katanya tak sapa, setengah katanya sapa. Adapun kalau kita hadiah madalah awal-awal lagi dah. Kerana ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sapa wa ila ali wa ashabi. Waktu khususan li ruhi Ahmad bin Haji Abdullah wa aqaribihi wa ahli baitihi wa tuwil arwah jamil muslimin muslimat. Syai'ul lahumul Fatihah. Gihbir tu. Hadiah dah tu. Hadiah dah tu mula-mula tu. Jendah dah tu. Kerana mudah tu saya kata ila ta'luk mana? Ta'luk di antara wahha. Mana mahdiyatan hadiah semua baca Fatihah selawat tahlil tu gi kepada kata di bermama. Mada situ dah. Hera, kerana ila hadrati hadiah dah tu. Tapi kita pakai hadiah semula pula tu semula pula takik ya tu apa mak dah. Hak mada situ tu. Kita nak baca ke ila hadrati ha. Mana kepada hadrat Nabi, arwah ke Islam, arwah para wali, arwah mullah ni, arwah ketua ni, arwah resli semua tu Al-Fatihah. Gidah tu, umat tu. Kamana mengambil pula untuk apa beradab lepas baca hadiah sekali pula. Padahal mada tak didah tu. Kenapa mak? Harap kita? Tu cara dia. Oleh tu, hak bapa mak tanya tadi tu, harap-harap kita semua ni bila nak buat kebajikan apa saja, niat seumur-seumur satu minta wujud pelepah kifarat kesalahan kita. Yang kedua minta usapakan pahala ahli umur kita. Kita buat ni. Situ siapa dah kita niat nak buat ni? Siapa lagi dah? Akan ada khilaf lagi kan kalau siapa kat anak ataupun wali wali dekat dengan dia. Bila buat walaupun tak hadiah, siapa lagi otomatik lah ke dia. Apa tak lagi baca pula, bagi hadiah suku pula, siapa pula situ. Tenang hani di antaranya. Pakal buat lagi siapa lah dah. Pakal anak buat tak kena hadiah pagi selalu dah. Misalnya Haji Sen ada keburia banyak. Buria agak nak minta lah buria ni. Buat arwah mulah tu ke siapa pahala ke dia. Gih lah dah. Haji Sen buat kebajik ke orang makan jamu ke tu. Gih lah. Apa lagi baca pula kena hadiah lagi pula. Kau boleh lagi. Kenapa tu dah? Kalau orang lain pada anak, kena tak dapat tidak, kena niat. Kalau tak niat, tak siapa. Khilaf antara ulama. Setengah katanya, yo siapa. Kenapa? Itulah sebagai jawapan. Wallahualam. Yelah apa mak dah? Oleh tu kepada kita semua ni kau, banyak duduk tanya-tanya. Selalu kalau duduk nak lah dah. Azimat saya awal muharrah. Kalau atas tulis 113, saya buat ada sekeping tu. Nak ambil boleh eh. Ada kalau nak dah. Pakar lah bismillah awal mahrah ni. Menyebab mengikut dari kitab bidayatul hidayat. Ia kata siapa dia menanggung azimat ni. Tuhan tak akan tiba berkara yang kita tak kena. Di atas kita, keluarga kita, ahli rumah kita. Kalau nak boleh lah. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa pakak niat pahala baca Fatihah atas patuh pada dah hadiah kepada Nabi kita, keluarganya dan segala rasul-rasul kalau syuhada dan segala sumpar wali-wali dan segala guru dan segala ibu bapa dan segala arwah ke Islam atas semua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd, Allahumma ta'ala.
Allahumma rabbana aftah lana rabbana atina fid dunya. Alhamdulillah. Sallallahu Allah.